Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Jadi hari ini, hari Jumaat, saya nak share pasal apa tu tips penjagaan luka lah, penjagaan luka sunat. Jadi supaya kita punya luka sunat tu dia cepat sembuh dan tidak akan kena jangkitan. Untuk mereka yang apa tu datang bersunat, selalunya saya akan bagi 8 tips penjagaan ni pada dia orang punya WhatsApp lah. Ada grafik yang cantik supaya mudah untuk difahami. Dia ringkas je, tapi saya cuba nak terangkan supaya semua kita faham yang kepentingan menjaga luka ni untuk elakkan daripada dia kena jangkitan. Yang pertama, anda perlu akan rehat yang cukup. Apa banyak buat kerja berat, jangan terlampau banyak berdiri. Jadi bila anda boleh rehat, baring ataupun duduk untuk 3 hingga 5 hari, itu akan mengurangkan risiko untuk apa tu luka pada kawasan kemaluan tu bengkak lah. Orang Melayu cakap bentan. Kalau bengkak dia kadang dia sakit dan dia lambat untuk sembuh. Yang kedua, kena makan ubat lah. Makan ubat yang kita akan bagi. Ada pula staff saya dah masuk. Janganlah. Bu Yen. Bagi je lah. Dia lapar kah? Oh. Bagi dia air lah. Saya punya staff tanya pasal sarapan untuk anak saya. Sebab hari ni dia punya sekolah dah cuti. Dia tak ada orang jaga di rumah. Saya bawa di sini lah. Okey, saya mau balik. Yang kedua, makan ubat. Kita akan bagi ubat antibiotik, ubat tahan sakit, ubat bengkak dengan satu krim untuk sapu lah. Krim ni ialah krim antibiotik yang mana ia mengelak daripada luka tu dijangkiti. Jadi yang kedua, cuci luka. Cuci luka dengan cecair antiseptik yang bagusnya Dettol lah. Dettol, kejap lah saya ambil. Ah, sorry. Cecair Dettol ni selalunya kena bancuh lah. Bancuh satu penutup penuh dicampur dengan 120 ml air. Tu ambil tisu basah, tisu kering. Sapu pada keliling luka, mesti keringkan dengan tisu kering. Kemudian baru sapu ubat krim antibiotik yang kita bagilah. Cuci luka. Yang keempat, pantang makanan. Pantang makanan ni selalunya kalau orang dulu-dulu dia bilang pantang makan macam daging, telur yang gatal-gatal, apa tu? Seafood, udang, ketam, sotong. Jadi sekiranya anda ada allergic dengan benda-benda tu, dia bagus elakkan sebab dia akan mengelakkan daripada luka tu gatal lah dan lambat sembuh. Cuci yang keempat. Yang kelima, antara makanan yang disyorkan ialah satu, orang dulu-dulu cakap, makan pati ikan haruan. Pati ikan haruan ada banyak dekat di farmasi pun ada jual, di pasaraya pun ada jual, pati ikan haruan atau pati ayam. Tak nak sebut brand lah, tapi terpulang lah, ada pati ayam brand pun boleh. Atau kalau rajin, cari itu ikan haruan yang masih hidup di tamu, bagi ketuk kepala dia, sembelih sikit. Yang tu pun boleh juga goreng dan makan. Sebab dia banyak tinggi dengan protein. Sebab protein ni bagus untuk penyembuhan luka yang luka sunat ni lah. Yang keenam, jangan cabut benang. Yang ini sebab benang yang kita gunakan untuk menjahit tu ialah benang yang kita cakap absorbable atau yang akan putus sendiri. Yang sebelah dalam tu kita punya badan akan melarutkan, jadi larut dalam isi, jadi tak perlu cabut. Jangan cabut terlampau awal, sebab kalau tak cabut terlampau awal ada kemungkinan yang tu nanti terbuka. Yang ketujuh, sekiranya anda punya
kemaluan dia sebelum sunat tu dia melekat. Kulit tu melekat pada kepala atau kita panggil ada kan selepas kan cai-cai kuning kepala. Cai-cai kuning tu sebenarnya dia bukannya not, dia bukan nanah, dia adalah normal, ialah lapisan kulit mati. Kalau nanah selalunya dia akan sakit, tapi ini sebenarnya dia sakit. Dan yang ramai orang komplain rasa ngilu dan sensitif. Itu selalunya tak ada masalah. Sebab sebelum ni kepala kita berada dalam kulit, tapi bila dia terbuka, so dia punya sensitiviti dia meningkat lah. Rasa tersebut akan hilang lah beberapa minggu. Jadi tak perlu risau. Jadi itulah 8 tips penjagaan luka sunat untuk orang yang bersunat. Kalau boleh, tak boleh lakukan semua, jangan tinggalkan semua. Yang penting, buatlah. Itu sahaja. Jadi sampai sini saja. Sekiranya ia bermanfaat, boleh share dengan orang lain. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tulis dekat bawah. Boleh SMS kita atau WhatsApp. Sekian, terima kasih.